Halo, nama saya Vicky Ferdinand, biasa dipanggil Vicky. Saya dari kelas 9C. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial pelaksanaan protokol 5M di tengah pandemi virus COVID-19. Oke, yang pertama adalah memakai masker. Dengan memakai masker, kita juga mengurangi angka penularan dari virus COVID-19. Yang kedua tentunya menjaga jarak. Caranya adalah kita harus memperkenalkan jarak antara 1 sampai 2 meter untuk menghindari droplet atau cairan tubuh yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dapat mengurangi virus yang ada di tangan kita. Usahakan tiap melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya pergi berbelanja atau membeli sesuatu, gunakanlah hand sanitizer jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan. Yang keempat adalah membatasi mobilitas. Kurangilah mengunjungi tempat-tempat umum seperti mall, restoran, tempat bermain, tempat wisata, dan lain-lain. Pergilah keluar rumah jika ada hal-hal yang penting saja. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Saat kita di luar rumah, janganlah kita berkerumun dengan orang-orang, bahkan teman-teman atau saudara kita sendiri, karena kita tidak tahu bahwa mereka berpotensi tertular virus COVID-19 dan dapat menular ke kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon undur diri dan terima kasih.